Oke, kembali lagi bersama saya di Gamers GTC ya. Dan pada kesempatan kali ini ada update event baru lagi. Dan ini The Artagnan ya. Dia itu skillnya hampir sistem dapetin skillnya hampir kayak request Amerika ya. Di webnya saya udah sempat lihat di event spike-nya. Nah ini, kalau untuk skill pertamanya dia nambah marble 100%, naikin marble yang dimiliki sama random, bukan landmark, instant landmark yang 65%, kayak skillnya si wedding pasutun. Nah kalau untuk skill duanya dia itu bisa milih skill kayak Rikariko, cuman skillnya tuh ada 3, yang satu nambah gaji 400% kalau misalkan ngelewatin star sama dapat fortune card. Terus untuk yang keduanya itu skill pendan magnet, magnet donasi. Kalau untuk yang ketiganya itu chatnya Mohyul. Dan ini card lumayan sih ya, lumayan bagus. Oh ya, untuk buffnya itu random landmark sama kayak yang ada di skillnya si Prasuton atau Wedding Prasuton. Kejar nggak ya? Di sini dapetin feather-nya 3, sword-nya 3, sama simbolnya 3 buat dapetin Artagnan head-nya 1. Jadi harus dapetin 6 masing-masing ya. Gak gitu tertarik sih sebenarnya. Aduh, kejar nggak ya? Kejar aja deh, nggak apa-apa. Cuman nggak akan spend banyak kayak biasa. Oke, untuk sistem dapetinnya ini ada lewat special card pack ya. Bisa dapetin langsung specialnya. Oke, kita langsung aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk yang feedernya udah lengkap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di spam sama feedernya. Oke, ternyata dapat ace ya. Oke juga nih. Yugas lagi. Nah ini simbolnya baru dapat 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga gak banyak-banyak lah. Oke, kita butuh simbolnya 1 lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, belum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ayo simbolnya 1 lagi. Oke, ternyata kita udah down event ya. Oke, kita dapet. Ini kok alhamdulillah sih ini. Kita cuman modal 2.000 ya, ngabisin 2.000 ya. Oke, ambil aja. Enggak 2.000, 1.600 loh. Oke, kita dapetin Artagnan ya. Alhamdulillah ya Allah. Di sini kita langsung bikin gameplaynya aja deh ya. Oke, di sini saya coba pakai set bangkrut ya. Berhubung di skillnya ada magnet, jadi nggak usah pakai magnet. Di sini saya pakai Water Festival, Bubble Escape, Black Walker, sama Nirvana Doll. Ini kenapa nggak pakai yang baru? Soalnya
unique ability-nya cuma ada di sini untuk Sonic Angel-nya. Oke, kita langsung aja ke gameplay-nya. Oke, ternyata kita ngelawan Wedding Prasutun ya. Skill-nya sama loh. Wow, dia pakai ini. Mantap, keren sih ini setnya, keren. Nah, ini skill pertamanya aktif ya. Tadi nambah jadi 20M. Ini harusnya sih nggak langsung plus 30. Ah, bentar ini. Oh, saat lawan bangun. Oh, buff-nya copy-copy. Saya kira random landmark. Ya bener sih random landmark, tapi pas lawan ini berarti copy-copy lah ini. Cuman presentasinya lebih gede loh. Presentasinya 45%. Nah, attack 9. Di sini kita ambil ini aja deh. Oke, nge-lag. Oi. Lah kok? Oh, yang ngambil udah. Kita coba 4 deh. Oke. Kita di sini bangun satu aja. Boncos gila. Aduh, nggak apa-apa. Orang 70% aja masih suka boncos. Ada yang nonton. Oke. Ini the best sih emang Wedding Prasutun, Sun Lerman paling the best. Oke. Oh, ternyata ke situ. Waduh, pasti ke sini nih, Kuala Lumpur. Oke, kopi-kopinya aktif ya. Defend please. Aduh, bebas sewa dong, bebas sewa. Aduh. Oh, untung aja. Ini gimana sih? Ini aja deh. Double please. Ada pasti buat double sih. Oke, kita ke sini aja deh. Kita 4. Oke. Kita coba ke sini ya. Semoga ketarik. Oke. Sini aja deh. Oke. Oke, disobek mantap. Di sini kita coba berapa ya? 4 deh. Aduh, kejauhan dong. Escape. Oh, enggak punya escape, lupa. Oke, enggak apa-apa. Di harta granat alchemy. Oke. Ini yang ngelewatin start ya. Oke. Mahal juga. Dia kali 4 lupa. Aduh. Chatnya nggak kebeli, nggak apa-apa. Ini bias nggak muncul skill yang udah dipilih kayak Riko ya. Masih bug mungkin. Please double. Aduh, 10. Jangan dong, jangan dong. Nice defense. Kita coba aktifin skill yang nambah marble-nya.
Dan nah, ini tambahan. Oke, dapat diskon. Ini kok boncos banget ya? Malah kayak nggak enak banget itu. Aduh, dia hancurin lagi. Oke, dia nggak ngebangun train ya. Oke, kita harus ke sini. 10 please. Oke, bangun 3 aja. Ini kenapa sih? Ini random. Jadi bisa lewat kan saat banget bangunan 65% bayar tambahan. Kenapa nggak proaktif? Oke. Waduh. Helmnya mana nggak aktif lagi? Kenapa sih? Nah. Oke. Aduh, bebas sewa lupa. Oh nice. Oke. Defend. Ayo begal ya begal. Begal. Nggak ke begal dong. Ini kenapa sih? Wow, pindah ke area aku. Double 2 deh. Oke, dapet. Oke, boncos lagi. Cuma sekali lo aktif. Oke, 12. Ya Allah, beli aja enggak apa. 5. Parah banget sih, parah banget. Gak usah. Ini kenapa magnetnya? Kok hilang ya? Ini gimana sih? Skillnya hilang loh. Sumpah dah gak paham ini gimana ininya ya. Bangkrut aja deh. Gak akan menang. Aduh. Oke, paling gitu aja untuk video kali ini. Dan gimana kesannya? Kalau emang skillnya ternyata hilang-hilangan kayak tadi sih, kayaknya mending gak usah dikejar deh. Tapi ya gak apa-apa juga kalau mau ngejar. Aduh, padahal kalau misalkan emang gak hilang, atau bukan hilang sih, lebih tepatnya cuma satu turn deh, satu atau dua turn, atau mungkin ini masih bug ya. Kartnya kalau misalkan nggak hilang sih ya, kalau ternyata itu bug terus di fix dan skillnya stay, itu cukup bagus sih. Ini nggak perlu pakai magnet di pendannya, cukup beli dari skillnya aja. Dan kalau ternyata emang sistemnya kayak gitu, biasa aja sih, nggak terlalu gigi skillnya atau kartnya lah. Oke, paling gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.